Halo, selamat sore semua. Saya dan tim sekarang lagi perjalanan menuju lokasi di area Tanjung Priok ya. Kami dapat laporan bahwa ada anjing di kontrakan udah ditinggal selama nggak tahu berapa lama, tapi yang pas sudah setengah bulan dia tanpa perawatan ya, tanpa makanan dan minum. Kita juga mau mengetahui keadaannya gimana di sana dan mencoba untuk mengevakuasi anjingnya. Sebulan kemarin. Kemarin. Nah, ini udah setengah bulan kan. Anjingnya ibu baru sadar. Iya, ini udah sadar tapi saya cari orangnya enggak ketemu. Jadi perginya enggak bilang-bilang gitu. Jadi ibu pikir selama ini bakal balik lagi gitu iya, kan. Aku pikir balik lagi. Ah, ya udah. Tapi enggak balik-balik, udah setengah hari ibu ada kuncinya ya. Saya punya kuncinya. Coba kita lihat. Saya lihat dulu ya, Bu. Tinggal kemarin udah berapa hari, seminggu yang lalu ada orang nggak bergerak, buka dikit disogrok, orang ngogrok ya lampu ya. Lepasin dulu aja, masa dibuka pintunya, terus and then let's see, biar dia tenang dulu, kenal kita, and then let's see. Thank you.
Pegang guys sama dokter guys. Jadi kita masukin lagi ke sini. Ini masih trauma, jadi pengen gigit. Sakit hati, jadi trauma, kesel, marah, semuanya ya. Sakit sayang. Maaf ya. Sayang ya. Kita sayang Molly loh. Lu selamatin Molly kan? Melihat cahaya lagi Molly. Melihat orang lagi kan? Tungguin dokter tuh. Dokter yang kasih makan itu loh.